banyak juga ya guys yang main di awal itu main loose strike supaya di feedbox mereka bisa posisi awal ya. Tapi kalau aku nggak mau main kayak gitu guys, itu bukan styleku ya. Main di kalah-kalah dari awal kita bisa menang perfect, ngapain kita main kalah-kalah guys. Oke, jadi di sini aku udah masuk ke dalam game dan di sini kita pilih nomor secara random. Random. Kita pilih nomor 3, guys. Oke, di sini aku pakai Egi ya dan di sini aku dapat Chang'e, Jilong sama Eudora. Di sini kita ada Akai sama Jilong, sepertinya kita langsung dapat Dragon Altar guys, ini luar biasa. Jadi seperti biasa guys, aku mainin yang kembar ataupun sinergi yang awal dikasih sama Montun. Jadi tinggal ngembangin ya. Oke. Jadi untuk meta sekarang tuh guys, gila. Semua main Northern Field ya, sampai pening kepala saya. Ampun guys. Vale. Oke, kita ambil. Kita langsung aja upgrade level ya, biar untuk ke level berikutnya, level 6 kita nggak terlalu mahal. Oke. Ini kita kasih ke Bapak Akai ya. Oke, lawan kita Mitch. Mitch mati. Cyclops sepertinya untuk saat ini belum menunjukkan kontribusi yang berarti ya guys ya. Oke. Gila, panas guys, keringetan guys. Jadi aku di sini pakai skill 1 ya. Dari Egi Akai bintang 2. Monton sepertinya hari ini Monton sepertinya tak ingin bercanda ya. Karena biasanya Monton suka bercanda kan. Oke. Melawan kita Kazuyo Senpa. Eudora kasih petir maut Eudora ya. Mencitar Chang'e, gila. Oke, kita dapat 6 gold. Sepertinya kita nabung nih guys. Kayaknya kita Jilong. Kan sepertinya Monton ini memang lagi berbaik hati guys, nggak mau bercanda nih hari ini. Dia mau diserius ya Monton ini. Oke. Karena ini karena banyak juga ya guys ya, main di awal itu main loose strike supaya di feedbox mereka bisa posisi awal ya. Tapi kalau aku nggak mau main kayak gitu guys, itu bukan styleku ya. Main di kalah-kalah dari awal kita bisa menang perfect, ngapain kita main kalah-kalah guys. Oke. Muskop. Oke, mati ya. Terus perlu kita main ini ya guys ya, main kalah-kalah ya, karena kita bisa menang kok. Guardian ini pasti ya guys ya, terakhir kita dapat ini ya. Item guys, Akai. Oke, mau ya, Akai mau ya. Tapi nanti kita nabung dulu, sekalian nabung ya guys. Oke, aku sandaran dulu ya guys. Pegel soalnya.
Oke, lawan kita main apa nih? Main WM sama ada Guinevere, ada Saber, aduh. Gak jelas nih mainnya nih, lawannya nih. Commander nih pun Commander pertama, oke kita ambil Akai. Jilong lagi, Zilong, Jilong. Tarol, Valir, bolehlah. Karena ini sepertinya akan mengarah-ngarah ke ini nih guys. Ke Dragon Altar plus Elementalis ya. Oke, nanti situ kita bisa gantiin Chang'e kayaknya guys. Oke, lawan kita Mage ya. Cyclops nih kurang OP sih. Harganya mahal tapi kok kayaknya terlalu lembek guys Cyclops nih. Oke, kita ambil Liu Yi semuanya 3. Creepron akhirnya kita bisa santai sejenak. Jadi kita udah aktif 4 elementalis tapi si Eudora ini kita ganti Aurora nanti ya. Oke okay guys, apakah kita bisa mempertahankan perfectnya darah kita nih? Mirror, kita ambil mirror. BOD ya, kita kasih ke Liu Yi. Fali sama Eudora, oke okay, mantap ya. Chang'e. Valir. The world of flames is mine. Oke, stop dulu kita nabung lagi ya. Di sini kita udah kuat sih, guys. Udah lumayan nih, guys. Lawannya pun udah semua main elementalis ya. Sepertinya kita nggak ada yang kita nggak ada belanja ya. Kita tabung dulu. Akai guys, ini bakalan jadi bintang 3 ya. Kita upgrade aja langsung, main cepat aja kita guys. Ini kita taruh di sini. Gila men. Sepertinya kita bisa menang lagi nih guys. Eudora. Aduh. Oke guys, kita menang lagi ya. Boom. Liu Yi, Akai. Sepertinya ini calon-calon bintang 3 nih guys. Si Akai nih. Oke, Jilong, Akai lagi kan. Kita tahan dulu atau kita pakai mirror guys. Tapi sayang sih. Oh, gimana ya guys? Ush, lawan kita sup loyoi. Loyoi memang stunnya itu loh guys, lama kali ya. Kayaknya harus diperbaiki monton dulu, karena dulu montonnya sepertinya untuk Liu Yi ini agak malas ya guys ya, karena oke
kita karena kita darah kita masih perfect, kita terakhir ya guys pilih. Sepertinya Montor ini malas untuk Lioi ini karena booknya yang kemarin tuh guys yang bisa copy item. Oke, kita dapat immortal itu Lioi bisa copy item, tapi Montun nge-fix books fix nge-fix booknya itu bug sih, nge-fix bugnya itu nggak niatnya, malah di refund. Hero baru berapa hari keluar ya guys ya, udah di refund skillnya. Terlalu malas mikirkan ini ya bugnya. Gak mau ambil pusing ya, langsung aja revamp. Hero yang gak laku, revamp. Gila montunnya, oke. Lawan kita pakai Yuzhong guys. Kalau ada Aurora auto auto mati orang ini guys. Oke, kita menang ya. Gila, tinggal 5-2. Kita lihat, power kita 4-1 guys. Lui kita ambil si Link. Pali guys. Jilong 2 lagi. Aduh susah nih. Ini lawannya main apa sih? Vale 2 itu dimasukin. Aduh, udah buntu tuh guys. Aduh, ngele-ngele ya, HP kentang ya, sorry ya guys ya. HP ubiun ini. Oke, kita menang, kita masih perfect guys, luar biasa ya. Lioi. Nanti kita nabung dulu ya, nanti kita ambil tuh. Kalau bisa kita dapat ini guys, Jilong bintang 3 ya. Oke, di sini kita ke creep round. Gila guys. Ada yang 5-6 itu. Sak powernya guys, gila gila. Mirror BOD kita kasih ke Dioi. Ayo Jilong 1-2 lagi guys. Oke, Aurora Jilong. Ish, artinya memang Montor lagi murah hati ya guys. Oke, langsung aja lah guys, biar nggak banyak slot. Sebenarnya aku perlu ini aja guys, kristal ya, kristal Dragon Altar, tapi ini pun sepertinya udah cukup ya guys. Lihat lawannya. Bintang 3 cu, gila men. Terus mungkin kalah di level ya, mereka masih level 6 guys. Oke, Aurora kita ambil. Valir, oke mantap guys. Jadi otomatis Link bintang 2 ya. Oke, Aurora. Entah pun Link bintang 3 nih guys. Kita match ya, dan Chang'e nya bintang 3 guys. Aduh gila nih Link ini, bukan Link bintang 3 kan guys. Padahal nggak ada bintang. Tus, oke langsung mati, tinggal 4 darahnya guys. Oke
harus main ya walaupun darah masih 100 ya main serius aja lah guys. Oke, kita roll lagi Aurora. Eldor kita ganti, kita jual. Oke, gila men, tinggal satu ini ya. Kita sekalian nabung aja guys, nabung untuk upgrade level kalau kita udah dapet satu dragon altar. Oke, di sini Liao Yi menang 3 guys. Oke, Link kasih. Gila men. Oke men, pesertanya tinggal 5 ya sama saya. Fat box. Jadi di sini kita akan ambil kapasitas, nggak mungkin ya guys. Ngantuk guys, kita ambil ini ya untuk merubah lawan menjadi kunyuk ya. Oke, langsung terpasang. Kita nyari Yuzhong akhirnya guys, kita upgrade level langsung aja kita masukkan. Jangan berlama-lama, kita harus mempertahankan gelar tanpa kalah nih guys. Gelar tanpa kalah. Oke, di sini lawannya main apa sih ini? MM. Oh iya, lawannya main 6 mm guys. Tus. Oke, mantap. Oke, gila men. Mati. Tinggal 13 guys. Oke, satu mati tinggal 4 ya berarti. Seperti ini kita tinggal ini guys. Seperti ini. Oke, langsung kita pasangkan aja ya. Kuning. Kita kasih item DHS. Oke guys, kita lihat. Oke, Ishlingnya bintang 3 lagi guys. Akai lompat. Tus, gilaan men. Boom, oke, itu Chang'an bintang 3. Gila men, oke, kita menang guys. Gila. Ini satu lagi. Kita bisa perfect ya. Perfect win guys. Link. Nanti Link kita ambil ya setelah dapat interest guys. Kita nabung dulu. Oh, dia pakai Remy ya guys. Link kita akan ambil nanti. Tunggu kita dapat interest ya. Tapi mudah-mudahan sih guys pakai ini ya. Kita dapat ini ya mudah-mudahan ini. Kita dapat cloning guys. Mendapat cloning udah, nah kan cloning guys udah sama. Aduh, linknya tadi lupa guys. Aduh, udah nih kasih ke ini aja lah link. Aduh, lupa, sorry. Gak ada dapat lagi guys. Aduh, lupa guys. Sorry ya, aduh. 100 kemenangan, apakah bisa? Mereka formasinya keren ya guys. Aduh. Aduh, gila guys. Sepertinya kita kalah guys ini. Aduh. Aduh, nggak jadi. Perfect win nggak jadi guys.
link akhirnya guys. Ini kita jual jam ulang link, kita kasih matanya itu mirror device ya. Oke, ini kita buat formasi juga karena mereka sepertinya oke guys, apakah kita bisa menang? Kalau menang kita guys di sini kita ya menang. Oke, link truth. Gila. Ih, gila men. Dikalah, aduh. Vale. Listen. It is the sound of the wind. Ish. Aduh. Coba ini kita kasih ke Link ya. Si Louis aja guys, supaya dia lagi ulti, dia nggak ini ya guys ya, nggak terganggu ya ultinya itu. Oke, di sini apakah kita bisa, aurora pas sekali ya, kayak gitunya, momen dimana, pas lagi dikumpulkan sama Yuzhong guys. Oke, sepertinya kita menang. Oke. Boom. Oke guys. Gila guys, ini combo. Combo apa sih ini namanya? Dragon Altar sama entah 4 elementalis nih guys. Combo counter mix lah ini karena lawan kita 2 match itu tekaper guys. Oh, iya. Sama dia main Northern Veil ya, gila ya. Tapi kita lebih dahsyat ya guys. Oke, sekian dulu guys untuk episode Magic Chess nya guys ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Lain juga loncengnya. Buat kalian yang suka sama video ini, kalian boleh like. Oke, saya pamit. Bye.